Kuala Lumpur bakal menjadi tuan rumah kejohanan bola sepak gaya bebas dunia pertama pada 17 hingga 18 September ini, sekaligus menjadikan Malaysia negara pertama menjadi penganjur kejohanan berprestij itu. Kejohanan yang akan disertai 16 peserta yang menduduki ranking terbaik dunia itu antara penarik utama kejohanan bola sepak gaya bebas dunia yang pertama kali diadakan di Kuala Lumpur. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Syabricik berkata penganjuran yang julung kali diadakan ini membuka satu lagi lembaran baru dalam arena sukan negara yang sejajar dengan kecemerlangan bola sepak negara yang berada pada tahap terbaik ketika ini. Tambahnya lagi, dengan adanya kejohanan bola sepak gaya bebas ini secara tidak langsung menjadikan Malaysia sebagai tumpuan utama dunia. Pada kali ini apabila jago-jago dunia datang ke Malaysia, saya mengharapkan supaya ramai rakyat Malaysia datang memberi sokongan pada acara ini dan dapat belajar dan menikmati keindahan bagaimana seseorang itu begitu kreatif sekali dalam mengendalikan sebiji bola yang diberikan pada mereka. Dan ini adalah merupakan suatu seni yang saya kira amat indah sekali. Sementara itu, Presiden Persekutuan Bola Sepak Gaya Bebas, Daniel Wood berkata pemilihan Malaysia sebagai lokasi pertama kejohanan ini disebabkan sokongan padu Kementerian Belia dan Sukan di samping kemudahan yang disediakan. The first key thing for me was the infrastructure here. Firstly, the support for freestyle, but football in general. There's a massive community all underground. I think that's the key thing, and no one really knows this has existed for some time, but online, Southeast Asia is phenomenal, and the scene here is actually really good. So that was a key influencer. Kejohanan bola sepak gaya bebas dunia julung kalinya akan berlangsung pada 16 hingga 18 September di Kompleks Beli Belah Sunway Pyramid.